Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang ambergris. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Sebenarnya apa sih benda bernama ambergris ini? Mengapa harganya bisa sangat tinggi? Ambergris, atau grey amber, adalah muntahan paus yang berupa zat padat berlilin yang mudah terbakar dan diproduksi dalam sistem pencernaan paus sperma. Perlu diketahui bahwa ambergris sangat langka karena hanya ada 1% dari 350.000 paus sperma jantan yang dapat memproduksinya. Biasanya ambergris berwarna abu-abu kusam atau kehitaman, ada juga yang sebagian besar bongkahannya berwarna kekuningan. Zat lilin tersebut diproduksi oleh sistem pencernaan paus sperma untuk melindungi ususnya dari paru tajam cumi-cumi yang biasa dimangsanya. Waktu demi waktu, zat lilin terus-menerus terbentuk di dalam pencernaan paus sebelum dikeluarkan bertahun-tahun setelahnya. Meski terbentuk dalam usus paus, ambergris tidak dikeluarkan melalui proses ekskresi, sesuai namanya, ia dimuntahkan oleh paus pada saat-saat tertentu. Ambergris memang harus dikeluarkan oleh paus karena gumpalan itu bisa membuat usus besar paus membesar hingga 5 kali lipat dan menyebabkan kematian. Pada saat dikeluarkan, ambergris berbau amis dan mirip kotoran, tetapi seiring berjalannya waktu baunya akan berubah menjadi manis dan memiliki bau khas seperti tanah. Benda yang juga digambarkan sebagai emas terapung ini sering ditemukan mengambang di permukaan laut atau teronggok begitu saja di garis pantai. Terkadang, ambergris juga ditemukan di perut paus sperma yang sudah mati. Di masa sekarang, ambergris umumnya ditemukan secara tidak sengaja dan biasanya ditemukan di Samudra Atlantik dan di pantai Afrika Selatan, Brasil, Madagaskar, Hindia Timur, dan Kepulauan Maluku. Sementara itu, sebagian ambergris yang dikumpulkan secara komersial berasal dari Kepulauan Bahama, bahkan di sana pernah ditemukan ambergris yang telah membatu sejak 1,75 juta tahun lamanya. Pasti kamu penasaran apa kegunaan ambergris hingga diburu habis-habisan dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Muntahan paus ini ternyata adalah komoditas berharga bagi industri parfum dan kosmetik karena aroma yang dihasilkannya. Hal tersebut karena ambergris mampu mengikat aroma parfum, khususnya parfum dengan aroma langka. Pakar parfum dunia juga sangat menyenangi sifat ambergris yang dapat larut dengan mudah dalam banyak jenis cairan dan minyak, ditambah penguapannya cenderung lambat. Di samping kegunaannya dalam bidang kosmetik, pada abad pertengahan ambergris juga banyak dimanfaatkan sebagai campuran makanan dan minuman. Masih ada lagi manfaat ambergris, yaitu sebagai obat sakit kepala, pilek, epilepsi, dan berbagai penyakit lainnya. Peran ambergris dalam produksi wewangian saat ini sudah secara luas digantikan oleh ambroksida sintetis untuk menjaga populasi paus sperma. Lantas, berapa harga ambergris? Menurut sebuah artikel The Conversation tahun 2016, bongkahan ambergris dengan bobot 1,57 kg bisa dihargai sekitar $71.000 atau 1,1 miliar rupiah. Sayangnya, beberapa oknum yang tergiur dengan kekayaan instan ini nekat membunuh paus demi mencari harta karun tersebut.